Terlihat seperti inilah kesibukan mahasiswa Tata Boga Akbar Majapahit yang sedang mengikuti ujian praktek triwulan di kampus Akbar Majapahit, Jalan Raya Jemursari 244 Surabaya, Jawa Timur. Ujian kali ini dilaksanakan selama 4 hari dan diikuti kelas pagi maupun siang. Tema ujian kali ini adalah Asia, Middle East, Eropa, dan Kontinental. Ujian dilaksanakan pada sore hari karena bertepatan dengan bulan puasa. Namun peraturan tetap dilaksanakan, yaitu semua peserta ujian harus menyelesaikan hidangan dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Dua di antara peserta yang ditemui setelah mengikuti ujian praktek mengatakan sangat senang setelah mengikuti ujian praktek di kampusnya, walaupun dalam proses pembuatannya masih terkendala waktu, dan berharap ujian praktek yang akan datang bisa lebih mengatur manajemen waktu dalam membuat sebuah hidangan yang akan disajikan. Ujian apa nih, Bu? Ujian triwulan 2, tema tentang Asia, Middle East, Eropa, Kontinental. Terus waktu yang diberikan? Waktu diberikan tuh 1,5 jam. Ada kesibukan nggak selama 1,5 jam? Selama 1,5 jam kesibukannya ya memanage waktu motor, marinade, masak, plating, ya sama bersih-bersih. Tadi saya bikin prawn salad, creamy mushroom pasta with grilled chicken, sama broccoli chicken soup. Waktu yang diberikan? Waktu yang diberikan itu 1,5 jam udah sama plating, udah semua. Ada kesulitan nggak waktu yang diberikan? Kesulitannya sih terutama kita di-prepare ya. Di-prepare sama manajemen bahan-bahannya. Tapi puas ya setelah ketiganya? Puas. Puas ya. Harapan ke depan seperti apa? Harapan ke depan berharap bisa lebih baik lagi untuk selanjutnya. Dan inilah hasil daripada peserta ujian triwulan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.